Maaf Bu, udah nunggu saya lama. Gak apa-apa, Mbak bawa rambutnya Ilham. Ada Bu. Makasih ya Mbak. Sama-sama Bu. Jangan sampai Pak Radit dan Bu Lisa tahu ya kalau Mbak Mimin ketemu sama saya. Baik Bu. Aku harus segera bawa rambut Ilham ini ke lab. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Baik. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada apa ya Bu Rianti bawa rambut Mas Ilham ke rumah sakit? Semoga saja ada kabar baik buat Mas Ilham. Jangan sedih, bentar lagi hasil tes DNA-nya keluar kok. Aku cuma kepikiran Mira, Ti. Iya, Mas, aku ngerti. Tapi Mbak Mira udah tenang di sana, Mas. Yang Mbak Mira butuhkan adalah doa dari kita semua, ya? Kenapa? Di saat Mira masih hidup, surat kaleng itu nggak ada, Ti. Dan kenapa sekarang di saat Mira meninggal, ada orang berbaik hati untuk mengungkap semua kebenaran itu? Apapun hasilnya, tetap harus kita syukuri, Mas. Aku yakin kalau hasilnya positif, Mbak Mira di sana pasti senang. Ya. Maaf, Bu. Dokter ingin membacakan hasil tes DNA sekarang. Oh, ya udah, Mas. Yuk. Makasih, Suster. Yuk. Baik, Bapak dan Ibu. Saya akan bacakan hasil tes DNA-nya. Gimana hasilnya, Dok? Sebentar ya, Pak. Saya buka dulu amplopnya. Hasil tes DNA ini sangat akurat dan diakui kebenarannya. Jadi saya berharap, apapun hasilnya nanti, Bapak dan Ibu harap menerimanya. Iya, Dok. Hasil tes DNA antara Mira Rahmawati dan Muhammad Ilham dinyatakan. Positif.